kan ada mic lagi satu. Saya sekali lagi meminta maaf kepada Mas Maris dan keluarga Pak Sementara atas perbuatan saya, dan saya siap bertanggung jawab. Melihat daripada permohonan maaf yang disampaikan oleh oknum kepolisian, tentu saya sebagai sesama manusia menerima permohonan maaf tersebut. Tapi ingat, untuk lupa terhadap kejadian tersebut, tentu saya tidak akan lupa. Dan saya berharap kepada pihak kepolisian terkait untuk melakukan penindakan yang tegas terhadap oknum kepolisian yang memang telah dikatakan melakukan aksi gerakan sivilitas terhadap mahasiswa. Baik, teman-teman sekalian, mungkin ini sudah sangat komprehensif mulai dari awal, dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Polda Banten meminta maaf. Saya sebagai laporan Tangerang juga meminta maaf pada saudara MFA umur 21 tahun yang mengalami tindakan kekerasan oleh oknum pengamanan aksi unjuk rasa di depan gedung Pemkab Kabupaten Tangerang. Kemudian terhadap oknum anggota bernama NP pangkat brigadir Polresta Tangerang saat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Div Propam Mabes Polri dan didampingi oleh Div Propam Polda Banten. Kemudian Bapak Kapolda Banten secara tegas akan menindak personil yang melakukan aksi pengamanan di luar standar operasi prosedur. Dan sudah berjanji langsung kepada korban maupun keluarga korban.